Oke, halo semuanya. Kali ini aku akan mau nyoba game gacha versus yang tidak ada di Play Store. Aku udah bisa download karena pakai Android versi lama. Ini pun di emulator ya, agak ribet memang. Ada yang di komputer memang, tapi layarnya tuh full layar. Jadi mau dipakai screenshot pakai aplikasi ginian pun susah, cuy. Ini agak susah sih makanya itu. Aku terbiasanya pakai ini. Udah, langsung aja ya kita bikin karakter. Kelebihannya gacha versa ini support di HP kentang yang nggak kayak gacha live sama gacha club butuh HP yang spek bagus itu. Oke. Bajunya diganti dulu. Ini udah bagus sih sebenarnya, tapi nggak lagi perang. Ngapain ganti yang lain dulu? Masih bagus juga sih ini, cuma ya nggak ada animasi mulut, kekurangannya sih itu. Mungkin ada, tapi ini yang versi moodnya nih, dia versi lama betul ini. Aduh. Oh my god. Oke, dia dulu dia nggak bisa digabung gitu ya. Jadi dia nggak mau pakai barang yang di sini. Oke, animasinya kayak apa? Oke, untung ada ini ya. Biar gampangnya pakai ini, buka OBS juga. Itu lancar betul, bos. Waduh, GG sih. Video panjang kok nggak bisa dikirim deh ya? Ya memang nggak bisa, dia minimal minimal 1 menit, lo nggak 2 menit sih ingat gue. Tapi mungkin agak panjang kok bisa. Aduh. Eh.
yang pendek aja potong. Iya. Ada sama. Harus sama. Oke, ternyata fitur battle-nya dari dulu nggak dibuat-buat ya. Ya karena gacha diundur sih. Aduh. Iya. Aduh. Apa ada bu? Aduh, kalau versi PC-nya dia ada nambah lagi, soalnya mau dapat dari mana fitur battle-nya aja nggak ada. Ya tinggal dapat tinggal dapat dapetin aja sih. Wow, GG dapat ini Kinen. Oke. Okay. Aku lagi pengen make gas versa, aku make ini sih nanti. Oke. Okay. Ini kalau mau make video baca di sini mungkin apa gimana? Profile. Tapi ini backgroundnya masih belum bisa diganti. Waduh. Jadi ini alternatifnya pakai OBS sih. Nah ini bisa. Tetap menjadi kenangan sih, soalnya super spek rendah ini hanya jadi kenangan aja, cuma bisa di komputer aja sekarang ini gamenya. Dia kalau kebesaran gitu ya tinggal dikecilin aja badannya. Oke, sekian ya. Aku cuma mau ngetes aja ini.
Oke, ada karakter karakter yang legend juga ini. Lucas. Terus siapa lagi yang legend? Oh iya, Luni versi Gacha Studio. Terus oh ya, terus ini legend banget ini. Tapi ini juga ini udah dari dulu ada sih. Mana lagi yang legendnya? Oh, Gina di versi ini belum ada ya. Oke. Oke, sekian ya. Terima kasih. Oke. Baik. Sampai jumpa di video gacha review selanjutnya. Kalau kalian ingin request game gacha yang udah nggak bisa dimainin, silakan komen ya. Baik.